وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya dapat lagi sama-sama kita berada di rumah Allah Taala ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Lupa nasihat kepada pengerusi ataupun Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa Masjid Baitul Mahabbah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita meneruskan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, dalam tajuk ikhlas, bersih hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi menyebut, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلْ مِنَ الْأَمَلْ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَبُتُوِيَ بِهِ وَجْهُ. Sesungguhnya Allah tidak menerima apa-apa amal, apa-apa kebajikan, apa-apa kerja Islam kita, إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا, kecuali yang bersih. Nah, sebab itu terjemah sini ikhlas, bersih hati. Walaupun kita faham ikhlas ni kita buat kerana Allah, tapi dia terjemah sini bersih hati. Walaupun taklah tepat sangat, tapi tak larilah daripada makna asalnya. Nabi sebut amalan yang ikhlas, amalan yang bersih daripada riak, ujub, sombong dan penyakit-penyakit hati yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebut tanda orang yang riya itu ada empat: malas jika sendirian, rajin di hadapan orang, menambah amal bila dipuji, dan mengurangi amal jika dicela. Ini banyak ada pada diri kita, diri saya, diri tuan-tuan, puan-puan dan orang biasa. Iaitu bila kita bersendirian, tak seperti mana buat kat masjid. Kat masjid masya-Allah, qabliyahnya, ba'diyahnya. Biasanya kat rumah tak payah, tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Dekat masjid, Masya Allah, zikirnya, bacaan, kiraat, taranum, semua masuk. Di rumah, berbisik je, cepat. Lepas bagi salam, terus lipat sejadah. Kadang-kadang pakai pun tak semenggah. Maksudnya pakai tak macam kita datang masjid lah, dengan baju Melayunya, kurtanya, jubahnya.
dengan serbannya, tapi di rumah mungkin pagoda, mungkin kain pelekat yang tak cantik, mana tak sama. Kalau Najib tu pergi, dia punya lipatan tu, gulungan tu sama je, ala-ala kuih gulung kan, elok cantik kan. Kat rumah lipat ikut suka, kadang-kadang kain batik isteri pun sapu je, tak kira dah kan. Kalau pergi masjid pakai kain batik, imam pula tu, semua makmum tak khusyuk kan. Sebesalah nak jadi makmum kan. Tapi tak ada yang buat begitu lah. Di rumah biasa. Ini yang disebut oleh Saidina Ali. Malas jika sendirian. Tak rajin. Tak banyak. Tak cepat. Cepat bila ada orang. Bila orang puji, semangat nak beramal. Bila orang keji, malas. Bila banyak like, esok buat lagi. Kalau kurang naik, esok jangan harap lagi. Habis, tak ada lah. Ramai haters, banyak haters, pembenci-pembenci, pengutuk-pengutuk, malas nak buat aku. Semua orang kata, ini orang kata, itu orang kata, apa pun nak kena, malas nak buat. Kan? Itu tanda tak ikhlas. Orang ikhlas tidak peduli. Dalam sebuah kata-kata, orang yang ikhlas tu tidak kisah. Kalau semua hati manusia tidak ada dirinya, tidak ada apa yang dia buat, maknanya langsung orang tak peduli apa yang dia buat. Dia langsung tak kisah, langsung tak menjelaskan amal dia. Orang semua tak cara dia. Malahan banyak wali-wali yang Nabi sebut ialah orang-orang yang tak disedari kehadiran dia, tidak dirasai kehilangan dia. Kalau dia bersumpah, tak ada siapa-siapa yang nak membantunya. Ini di antara wali-wali yang tersembunyi, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah, tak kisah dan tak peduli apa yang orang kata, selagi mana dia masih lagi dalam jalan menuju kepada Allah. Sebab tu kata ulama, la yadurruka qillatus salikin wala yaghurruka kasratul halikin. Tidak menjadi masalah. Tidak masalah. La yadurruka qillatus salikin. Sedikitnya orang-orang yang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wala yaghurruka, tidak, jangan kamu terpedaya dengan kasratul halikin, banyaknya orang-orang yang rosak. Dia tak peduli ramai ke sikit, dan dia buat benda yang betul kerana Allah. Orang Jawa kata go ahead, orang Jawa kata terus, tak pedulilah komen-komen haters-haters, tak ada dalam hati dia. Ini sangat susah, perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada yang disebut oleh Allah dalam ayat 69 surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang jahadu, bermujahadah, fina, mujahadah fillah, jihad fillah. Dia ada dua jihad, bukan jahad. Pertama, jihad fi sabilillah. Yang kedua, jihad fillah. Jihad fillah lagi dekat, tanpa perkataan sabil, bermaksud jalan. Jihad pada Allah dengan jihad pada jalan Allah. Kalau jihad fi sabilillah bermaksud berperang, mengalahkan musuh, memerangi musuh untuk menegakkan kalimah Allah. Tetapi jihad fillah ialah berjihad melawan nafsu untuk sampai pada Allah. Kedua-duanya penting. Tetapi jihad fillah ni lebih berterusan. Seperti mana dalam hadis dhaif, walaupun dhaif dari segi matannya, sanadnya,
Tetapi kata ulama, kata Qardawi dalam kitabnya Fatawa Qardawi, ianya betul dari segi maknanya. Banyak hadis daif tapi betul maknanya. Dan ada hadis sahih tapi tak digunakan maksudnya. Sebab tu kita kena menuntut, bukan hanya membaca. Maksudnya para sahabat menyebut raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami kembali daripada jihad kecil kepada jihad besar. Jihad kecil peperangan, jihad besar melawan hawa nafsu. Kerana dalam perang pun dia ada jihad besar tadi. Tapi semasa tak perang, tidak ada jihad besar, tidak ada jihad kecil. Yang ada hanya jihad besar, iaitu jihad melawan nafsu. Nafsu apa? Selagi mana tuan-tuan sedar, tuan-tuan sedar, selagi itu tuan-tuan melawan nafsu. Kalau tidak, tuan-tuan akan dikalahkan nafsu. Ustaz, nafsu apa pula ustaz? Kami duduk masjid, bukan tengah makan, bukan tengah syok-syok dengan perempuan, bukan tengah tengok TV, bukan tengah merempit, syok kan? Tengah duduk masjid, jihad apa lagi? Jihad menentang riak. Kita nak tunjukkan kebaikan pada orang. Contohnya tengah duduk di masjid, tiba-tiba ada orang yang kita kagumi datang, rasa seronok. Wah, dia tahu aku ni dekat masjid. Timbul. Itulah yang perlu kita jihadkan. Ataupun kita sedang duduk, tiba-tiba kita tengok orang balik, kita rasa aku lebih baik daripada dia. Dia ni pemalas nak mampus, penyegan untuk ilmu pun malas. Itu pun dah ujuk, syok sendiri. Memang dari segi zahirnya memanglah menuntut ilmu lagi besar. Sepatutnya menuntut ilmu duduk di masjid iktikaf, tapi tak boleh kita rasa lebih baik daripada dia. Apa kita buat ni baik? Yang salahnya kita rasa baik, kita rasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang salah. Yang kita buat ni baik, bagus, menuntut ilmu, dapat pahala umrah. Man ghala ilal masjid liyu'allima khairan aw ya'lama yata'allama khairan aw ya'lama kana lahu ka ajri umrah. Sesiapa yang pergi masjid berpagi-pagian ke masjid menuntut ilmu, seperti mana pahala umrah. Hadis yang baik sanadnya. Mari kita stay di sini, insyaAllah dapat pahala umrah tadi. Tapi tak boleh rasa aku lebih baik daripada dia, kutuk dia, malas betul penyegan. Yang boleh kita nasihat dia, jomlah duduklah kat masjid, kat rumah, tengok berita. Pukul 12 pun ada, pukul 10 pun ada, esok pagi pun ada, tengok internet pun ada, WhatsApp pun ada orang update. Tak payah tengok online, putusan online, harakah online, dah ada orang update dalam Facebook, dalam WhatsApp, sampai kepala naik asap, banyak sangat. Tuan-tuan, memanglah kita nak mencari pahala yang besar, tetapi tak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu memang payah. Sebab tu kita sentiasa berjihad, berjihad daripada sangka buruk, daripada riak, ujub, sombong. Sombong rasa lebih bagus daripada orang lain. Kita sedang berjihad. Kalau tuan-tuan rasa aku lebih besar daripada dia, rasa memang tuan punya kereta besar, Mercedes, kawan yang tuan cakap tadi kancil, tapi tak boleh rasa lebih besar. Ada kereta besar tak salah, tapi rasa ada, rasa lebih besar daripada orang lain, itu salah. Payah, payah. Pakai cantik dituntut, dipuji, innallaha jamil yuhibbul jamal, tapi rasa lebih cantik tu yang dilarang tu susah. Sebab tu kena jihad. Rasa lebih cantik, rasa lebih warak, rasa lebih haji. Lebih haji, haji pun rasa lebih. Haji aku 40 hari, haji kau 30 hari. Dan duduk kat hotel mewah, aku lagi feel, rasa lebih. Kan ada kan, kau ni duduk, duduk hotel, Fairmont Hotel, RM55,000. Dah lah duduk hotel mewah 20 hari je. Tuan-tuan nak, saya ada, InsyaAllah rezeki saya bawa. Ada 35,000, 75,000, 95,000. Kita tengok, hang ni duduk hotel mewah, berapa lah hati kan? Ya, mewah, tak banyak susah. Mana-mana naik GMC,
atau JMC, kereta mereka tu tak naik bas, naik JMC semua mewah kan. Kita pun hati haji macam ni baik tak payah. Sebenarnya memang betul, haji kita lagi baik, lagi susah, lagi banyak pahala, tapi perasaan kita tu masalahnya. Memang susah macam ni lah, kita menuntut ilmu yang baik, tapi kita duk kutuk orang yang balik. Apalah pemalas, aku lagi bagus, rasa lebih bagus. Susah. Tu ustaz, tak payah nak buat amal ustaz. Kita duduk rumah tidur sebab kan, kalau buat amal kan riak pula, ujuk pula, sombong pula. Tak boleh. Al-amal li ajlina syirkun. Beramal kerana manusia syirik. Meninggalkan amal kerana manusia riak. Kata Fadhil bin Iyad. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu anhuma. Ikhlas yang dapat menyelamatkan kamu daripada kedua-dua masalah tadi. Masalah syirik dan masalah riak. Ini maksud setiap saat, every single moment kita mesti berjihad. Berjihad lawan syaitan, berjihad lawan nafsu. Siapa nafsu? Diri kita. Diri kita inginkan SS shock sendiri, rasa lebih daripada orang lain, lebih warak ataupun lebih zuhud. Lebih zuhud kan, pakaian aku murah, lusuh, pakaian kau mahal, cantik, aku lebih zuhud. Sombong bab zuhud pun ada. Payah betul kita. Payah kan. Sebab kita ingat bila pakai macam-macam tu, pakai lusuh lebih tawaduk. Tapi pakai compang-camping pun boleh sombong. Apa sombong? Dia rasa lebih zuhud daripada orang lain. Ini semua geng-geng takabur ni, pakai serban jubah mahal-mahal, cantik-cantik, aku lusuh, aku zuhud, akulah yang paling zuhud di qaryah Masjid Betul Mahabbah. Dia sombong buat zuhud pula. Pusat setiap saat kaya kan. Dan semua benda bukan bab ibadat je. Kalau bab dunia pun ada, dia tak ada riak lah bab ibadat. Orang salah faham, riak hanya bab ibadat. Kalau bab dunia, sombong ataupun ujub. Kalau bab ibadat, tiga-tiga ada. Riak pun ada, ujub pun ada, sombong pun ada. Kalau bab dunia, tidak isu pasal riak. Apa riak? Kita tunjuk kecantikan pada orang lain, tak salah. Nabi suruh fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum. Cantikkan pakaian, cantikkan kenderaan. Tak salah. Salahnya kita sombong, rasa lebih daripada orang lain. Ayah tu Nabi suruh kita pakai cantik, dalam masa yang sama jangan rasa cantik. Macam mana tu? Ayah. Nabi suruh kita sembahyang, dalam masa yang sama jangan rasa kita ni kuat sembahyang. Ayah tu. Nabi suruh kita tahajud banyak, tapi jangan dok rasa kita ni kuat tahajud. Kerana tu. Sebab kalau kita dah buat tahajud, bangun-bangun subuh tengok orang lain, ini nampak ni baru ambil wuduk ni, mesti tak mahu tahajud ni. Duk kata ke orang. Duk rasa bangun. Payah. Memang sangat payah. Sebab tu Nabi sebut ufatil jannah bil makari. Syurga dikelilingi benda-benda yang susah. Mungkin kita rasa, aku senang, okey, sembahyang okey, tak susah. Yang susahnya hati. Nak ikhlas. Ini yang susah, yang ikhlas. Sebab tu macam mana nak buat ni, dia punya cure, dia punya ubat, dia punya medicine ya kan. Berkata Syaqiq Ibrahim bin Ibrahim Al-Balkhi. Berkata Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, benteng amal itu ada tiga. Ini di antara dia punya apa, suplemen dia lah. Kan? Suplemen dia nak elakkan. Yang pertama dia kata harus berasa bahawa itu hidayah dan taufik dari Allah untuk mematahkan rasa ujub. Kalau kita sembahyang rasa ujub, SS shock sendiri. Ujub ni perasaan ataupun shock sendiri. Rasa abid, rasa alim, rasa penceramah yang tersohor, rasa ustaz yang popular, rasa AJK masjid yang senior. Dia semua bab seniority. Rasa imam yang berpengalaman, rasa orang tua, aku tua, aku lebih pandai. Semua tu rasa. Lebih pandai tu bagus, tapi rasa lebih pandai tu bahaya untuk kita. Jadi
Apa sahaja yang Allah beri, ingat itu adalah hidayah, petunjuk dan kekuatan daripada Allah. Setiap zikir yang keluar daripada mulut kita, setiap sujud yang kita lakukan, setiap pergerakan kita adalah milik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang buat kamu dan Allah buat apa yang kamu buat. Tidak ada yang kamu buat melainkan Allah yang buat. Tidak ada apa yang kamu tak buat melainkan Allah tak nak buat. Allah tak buat dan Allah tak nak buat. Jadi jangan buat-buat tak tahu bahawa Allah buat apa yang kita buat. Faham kan? Banyak sangat buat dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dalam Quran. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat. Ini yang pertama. Binting ataupun suplemen apa kalau ubat tu. Vaksin lah sedap sekalian. Vaksin riak ujub ni ada tiga. Yang pertama, kita merasa Allah, aku dapat bangun tahajud bukan kerana aku ni bagus, bukan kerana aku ni ustaz ataupun aku ni orang tua ataupun aku ni orang alim, tak. Kerana itu adalah anugerah Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, benteng harus mengharapkan redha Allah. Semata-mata kita cari redha Allah, bukan cari dunia, bukan cari wanita, bukan cari harta, bukan cari populariti, bukan cari apa-apa kecuali redha Allah. Ini semua payah. Allah sebut waridwanu minallahi akbar, dan redha Allah itu lebih besar. Redha Allah itu lebih penting. Kerana kita banyak mengharapkan redha manusia, kita banyak mengharapkan redha isteri, mungkin GTB, geng takut bini, ha, kan? Kita mungkin mengharapkan redha kawan-kawan, redha AJK masjid, redha kawan-kawan sekerja kita, office mate kita. Kita mengharapkan redha manusia lebih daripada redha Allah, sehingga mana tak mampu kita nak buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, harus dalam bahasa Indonesia mesti mengharap pahala daripada Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Mana kita dalam setiap amalan tu kita kena tahu tentang apa yang Allah sediakan. Itu bukannya riak, itu bukannya tidak ikhlas. Kerana mengharapkan pahala adalah mengharapkan sesuatu daripada Allah. Ada orang kata, kau ni beramal nak pahala ni syirik, riak, tak ikhlas. Itu semua poyo. Sebab apa poyo? Sebab Allah dan Nabi menggalakkan amalan dengan pahala. Adakah Allah nak menggalakkan kita buat syirik? Sebab pahala tu tak nampak. Kita nak pahala, kita percaya pada Allah, tak pada siapa yang nampak pahala. Tak ada siapa yang nampak ganjaran. Maknanya benda tu ghaibi, tak nampak. Bila kita nak pahala, kita nakkan apa yang Allah janjikan. Bila kita nak apa yang Allah janjikan, kita ikhlas kepada Allah, bukan kepada siapa. Kita bukan mengharapkan duit orang, pujian orang. Kita nakkan pahala Allah. Itu adalah termasuk dalam kategori ikhlas. Ini tiga perkara kan. Banyak lagi lah, saya pun tak baca semua kan. Kita baca mana yang sesuai. Sebelah tu dalam sebuah hadis daripada Suhail bin Salib daripada ayahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, ini tanda-tanda orang ikhlas. Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan qala li Jibril. Sesungguhnya Allah bila menyayangi seseorang, maka Allah akan berkata kepada Jibril. Ini nak tahu macam mana orang nak tahulah. Tanda-tanda orang tu diterima amalnya. Bila Allah sayang dekat seseorang, Allah bagi tahu dekat Jibril. Apa dia?
inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Allah kata kepada Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan. Sebutlah nama dia kan, fulan bin fulan. Fa'ahibbah, wahai Jibril, sayanglah dia. Aku sayang dia, kau kena sayang dia. Allah suruh Jibril menyayangi orang yang Allah sayangi. Faqala fayaqulu Jibril li ahli sama, lalu Jibril pun berkata kepada malaikat-malaikat yang berada di langit. Apa Jibril kata? Inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbu ahli sama. Jibril kata, wahai penduduk-penduduk langit, sesungguhnya Allah SWT sayang dan cinta pada si fulan, maka hendaklah kamu semua cinta kepada si fulan itu. Jibril perintahkan agar orang yang Allah sayang tu dicintai oleh semua para malaikat. Kemudian bila malaikat dah cinta, atas arahan komandan, presiden, ketua dia Jibril, maka Allah akan letakkan qabul, penerimaan ahli-ahli dunia. Mana orang terima dia, orang sayang dia, orang suka dia. Ini macam Nabi kita, disayangi oleh kawan dan lawan. Macam kita pun, iaitu Tuan Guru ni Abdul Aziz lah, disenangi, disayangi, direspeki. Oh, itu bahasa baru tu, direspeki. Abang ni kita mengantuk sebab bahasa pelik-pelik sikit lah. Direspeki, mana respect yang timbul daripada semua. Sampai sekarang orang sayang dia, ilmunya, tawaduknya, zuhud dia. Nak cerita memang sangat banyak lah. Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat kan. Maksudnya Allah akan suruh semua, Allah suruh malaikat Jibril dan Jibril suruh semua malaikat saya, dan orang pun akan semua jadi akan cinta dan sayang kepada dia, tak kiralah sesiapa pun. Ini adalah tanda-tanda. Tapi ada yang orang-orang yang Allah sembunyikan, Allah tak tonjolkan dia. Dia wali-wali Allah, tetapi yang Nabi sebut tadi, mereka orang-orang yang disembunyikan di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Kemudian surat 14, lawan kepada orang yang ikhlas ialah orang yang munafik. Lawan kepada orang yang ikhlas adalah orang yang munafik. Jadi di sini diceritakan tentang sifat-sifat munafik. Kerana munafik ni dia cuba memperdaya orang lain dengan penampilannya yang baik, dengan ibadah luarannya yang bagus, tetapi dalam hatinya busuk, dalam jiwanya kotor. Semasa bersendirian dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan. Yalah, kita ni memanglah semua jahat. Nabi dah sebut dah, bukan semua orang buat jahat ni dia munafik. Maknanya munafik ni memang dia buat tu kerana orang, dan bila dia rumah dia tak buat langsung ataupun sikit sangat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik dia memperdaya Allah, maksudnya dia cuba menampilkan penampilan yang baik, dia ingat Allah tak tahu. Wa huwa khadi'uhum, sebenarnya Allah yang perdaya dia. Maksudnya Allah akan seksa dia. Apa ciri-ciri dia? Wa idza qam ila salati qamu kusala. Bila dia bangun untuk solat, dia bangun dalam keadaan malas. Malas. Kalau makan, masya Allah, cepat. Kalau kerja untuk dapatkan dunia, insya Allah, offer daripada manusia, cepat. Allah offer, lambat. Dan sifat yang lain, yura'unannas,
dia sentiasa. Yura'uni fi'il mudhari'. Ulama kata fi'il mudhari' yadullu al-tajaddud al-istimrar. Menunjukkan kepada sentiasa. Sentiasa dia buat amal untuk manusia. Pergi masjid semata-mata kerana manusia. Konsisten tarawih sampai 30 Ramadan kerana tahun depan nak jadi JKK masjid. Contoh kan. Bukan sama JKK masjid munafik. Tak ada. Ini contoh. Dia buat baik, dia pergi sembahyang semua kerana ada harapan-harapan tersembunyi. Dan bila dia tak dapat, dia marah. Apa ingat bagus ke JKK sekarang ni? Semua tak bagus. Kan, dia marah kan. Popat. Ini kerana apa? Kerana dia mengharapkan dunia. Dulu ada seorang ulama, dia dulu ya ala-ala munafik jugalah. Malik bin Dinar. Dia setahun pergi sembahyang tu semata-mata nak jadi pengerusi masjid. Setahun. Tapi tak dapat-dapat. Dah setahun tak dapat, dia pun kata, aku masya-Allah. Pergi masjid hari-hari semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Cukuplah. Aku bertaubat. Aku nak kembali pada Allah. Dia pun bertaubat. Istighfar, menangis sebutkan. Keesokan hari dia pergi semata-mata kerana mengharapkan pahala dan redha Allah. Hari tersebut tiba-tiba orang offer dia jadi pengurusi masjid. Setahun riak tak ikhlas, tak ada siapa nak bagi. Sehari je, sekali je, sekejap je dia buat kerana Allah dan dia pun tolak dengan cara yang baik. Dan dia terus menjadi seorang ulama. Dalam masa dia belajar lah, bukan bertobat tu jadi alim lah, cepat sangat. Dia belajar, makan masa. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu perkara yang perlu kita lihat. Bagaimana tanda-tanda orang munafik yang perlu kita periksa pada diri kita sendiri. Saidina Umar sangat takut sehingga mana dia bertanya kepada penyimpan rahsia Nabi, Huzaifah bin Yaman, adakah dia ada sifat-sifat munafik yang mungkin Umar tak tahu, dan adakah nama dia termasuk daripada orang-orang munafik? Sebab zaman Nabi munafik ni ramai, tapi yang diizhar ditunjukkan oleh Allah hanya 12. Mana yang confirm sah munafik, pasti munafik, ada 12. Walaupun munafik ni ramai. Itu yang Umar takut, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, inna min ummati isna ashara munafiqan. Sesungguhnya di kalangan umatku ada 12 munafik yang telah disahkan kemunafikannya. Mana munafik yang kafir, mana munafik yang Allah sebut kekal dalam neraka, ada 12. Termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul. La yadkhuluna al-jannah, mereka ini tidak masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga mana unta masuk ke lubang jarum. Mustahil kan? Dia takkan masuk syurga selama-lamanya. Ini adalah berita daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Munafik yang ada dua munafik, munafik akidah dan munafik amal. Yang tak masuk syurga langsung ni munafik akidah. Dia menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Kebanyakan kita munafik amal. Dia Islam, dalam hati pun Islam, tapi dia perangai macam munafik. Perangai lah, menipu lah, tapi hati Islam. Tapi ada juga segelintir yang memang betul-betul munafik, yang tak suka Islam tapi buat-buat Islam. Nak dapat undi, nak dapat puji, nak dapat apa, roti makan lah maksudnya, nasi makan. Ini bahaya. Inilah yang berlaku, yang mungkin berlaku di kalangan
mata ahli-ahli agama. Bukanlah semua kan. Yalah, dia bercakap, berceramah, tetapi ibadahnya tak sebanyak ceramah dia. Dulu ibadah para salafus soleh sangat banyak jauh daripada tazkirah dan ceramah dia, cakap dia. Dan sekarang ceramah lagi banyak daripada amalan. Ramai, saya pun takut nak cakap ni, tapi sebut jugalah, takut kan. Kita dah kata ke orang sedap, tapi sebut sebagai perhatian untuk diri saya sendiri kan. Ramai golongan ustaz-ustaz pendakwa yang tak pentingkan qabliyah, ba'diyah kan, terutama di rumah kan. Kita nak sebut pun takut, tapi kena sebut. Ramai yang tak pentingkan solat-solat sunat. Yalah, memanglah kita tak sempurna, saya tak sempurna, tapi kena ada lah. Tak dapat tahajud setiap hari pun ada tahajudnya, duhanya. Ramai penceramah yang tak puasa bukan Ramadan ya. Sebab penceramah ni dia penceramah, dia minta dekat orang, jadi dia kena show something different, orang Jawa kata kan. Bagaimana dia boleh ceramah menyeru tentang ibadah Islam, tauhid, ikhlas, tapi puasa 3 hari sebulan pun tak lepas puasa sunat lah. Nabi pesan dekat Abu Hurairah, paling kurang puasa 3 hari sebulan. Tak dapat masuk Isnin Khamis pun 3 hari sebulan. Ini banyak. Saya nak cakap pun saya takut ni lah. Sebab takut nanti Allah terbalik kepada saya kan. So kita pun bimbang juga. Tapi kena cakap. Jadi apa tujuan dia ceramah panjang sedangkan ibadahnya tak panjang? Lepas bagi salam tak ada zikir. Ada kan kawan-kawan kita kan. Dia lepas sembahyang macam orang biasa, tak ada zikir apa, sangat doa macam orang awam biasa. Mungkin dia tak tunjuk pun. Tapi kita ni tak kira lah orang ada ke orang tak ada ke, kita kena buat. Ulama sebut tinggal amal kerana orang riak, buat amal kerana orang syirik. Kalau kita dalam kenduri kan, balik rumah kenduri, kenduri kan, kat rumah kan, kenduri tahlil ke, kenduri kahwin ke kan, kenduri tunak ke, sekarang semua kenduri. Lepas semayang kat rumah pakcik kita contohnya, rumah adik kita, kita perhati tengok semua tak punya sunat. Semayang tak semayang, semayang tak semayang, semua tak semayang. Pernah kan? Kan semayang kan semua tak semayang. Harok sangat nampak. Bagus sangat nampak. Kan kalau tunggu, dia kalau lebih baik main kat rumah. Tapi masalahnya kita nak duduk lama, nak tolong buat kerja-kerja kenduri. Kalau kat rumah memang dah tak sempat lah. Jadi apa yang tuan-tuan buat? Nak tinggal ke nak buat? Kena buatlah. Biar orang semua tak buat, bukan kita nak tunjuk orang, tapi kita kena buat. Sebab itu amalan kita. Ada yang pula kita tak pernah buat amal, tiba-tiba nak amal, tak jelai kita tu. Kalau kita dah biasa buat, kita buat. Walaupun orang lain semua tak buat. Di masjid memang ramai buat, di masjid tak masalah. Sebab biasalah, ba'diyah. Jadi kita kena buat. Kalau kita tinggalkan, takut orang kata kita warak sangat, alim sangat, bagus sangat, baru mengaji kat masjid sebulan dah tunjuk alim sangat. Kalau kita takut kecaman begitu, kita dah riak, kata ulama. Tinggal amalkan orang. Ini payah. Sebab itulah, inilah zaman fitnah kan? Zaman yang penuh pancar rupa, zaman yang Nabi sebut, lupalah hadis dia kan, orang-orang yang bercakap ialah orang-orang yang fajir, orang-orang yang berceramah orang-orang yang pendosa. Pendosa bukan mesti buat maksiat, berzina, merompak, tak. Pendosa ni kadang-kadang benda-benda kecil yang dilakukan secara berterusan. Definisi fasik ialah sama ada buat dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Ustaz tak kisah hari-hari membawa. Ada yang kata dosa kecil, dosa kering. Tapi kalau dah hari-hari, Ibn Abbas kata la saghirata ma'al israf. Kalau hari-hari buat dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Kata ulama, tak mungkin Ibn Abbas bercakap daripada pandangan dia. Ini mesti daripada Nabi. Mana ini mungkin hadis daripada Nabi. La saghirata ma'al israf.
Bila kita buat hari-hari benda kecil, akan jadi dosa besar. Dah jadi dosa besar, kita digelar sebagai fasik, penjahat, fasik. Mana fasik ni? Sama ada kekalkan dosa kecil ataupun buat dosa besar walaupun sekali dan tidak bertaubat. Nah, sebab tu kita bimbang, Jadi kita kena, ialah yang pertama kita kena banyak. Sebab itulah saya pun tak nak sebut banyak-banyak pun tak berani kan. Sebab Sayyidina Umar kata, "Tuba liman syaghalahu qulubuhu an qulubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk dengan kaibkan diri sendiri daripada kaibkan orang lain. Tapi nak ceramah kita kena, kita kena sebut contoh kan. Bukan kerana kita lebih sempurna, tidak. Kita takut. Kita kena sembang kemah ke, tidak. Tapi lebih kepada contoh dan atas penama. Oh, kalau atas penama pun saya risau. Sebab Allah mendengar apa yang saya sebut. Takut, malaikat kata, sembang kemah, sembang. Takut ada berlaku sombong, riak. Tapi kita nak sebut ni, kita tak nak kita dianggap sebagai golongan akhir zaman, golongan khutabah. Kan yang Isra Mi'raj, yang gunting lidah tu bukan mengumpat. Mengumpat yang cakar muka. Yang gunting lidah tu khutabah fitnah, kata Nabi. Min umati. Penceramah fitnah di kalangan umatku. Baca hadis balik kan. Yang gunting lidah, semua tahu kan. Kadang orang silap. Yang gunting lidah tu bukannya mengumpat. Mengumpat dia ada lahum azfar min nuhas. Ada kuku daripada tembaga. Tembaga ni tak tahu macam mungkin macam besi kot. Memang jauh beza lah dengan kuku kita ni. Panjang-panjang ni dia yakhmishuna wujuhahum wa sururahum. Dia mencakar muka mereka dan mencakar dada mereka. Lalu Nabi kata, "Man haula ya Jibril?" Siapa ni? Jibril kata, "Alladzina ya'kulun luhuman nas," yang makan daging manusia. "Wa yaqauna fi a'radihim," dan cerita pasal kaibkan orang lain. Sibuk dengan kaibkan orang lain. Maksudnya kita takut. Tapi yang Nabi sebut yang gunting dia sendiri, itu Nabi tanya Jibril. Jibril kata, itulah khutabaul fitnah min ummati. Penceramah fitnah di kalangan umat. Macam-macam tafsiran fitnah yang boleh kita tafsirkan. Dan fitnah ni ujian. Ujian pada dirinya dan ujian pada masyarakat. Ini yang kita bimbang. Tapi kita kena sebut tapi dengan keadaan berhati-hati. Bukan kita sombong, bukan kita nak tunjuk hebat, tapi kita nak supaya orang sedar. Kita jangan nasihat orang kalau kena kita sombong. Kita lebih baik. Mana prinsipnya, aku nasihat engkau, aku cegah kemungkaran yang kau buat, bukan kerana aku baik. Tapi itu tanggungjawab. Kalau aku tak buat, Allah akan tanya. Itu je. Apa saja kita, isteri kita, anak kita, kawan kita, aku nasihat bukan kerana aku baik. Karena itu tanggungjawab, kerja aku dengan Tuhan. Kalau aku tak buat kerja, Tuhan akan balas. Itu je. Kalau kita sampai satu saat, aku nasihat memang aku baik, aku habis. Jahannam. Bukan kerana aku baik, bukan kerana aku sempurna, tapi kerana itu tanggungjawab, kerja aku, perintah Allah pada aku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kerja kita. Tapi kalau kita rasa kita baik, itu bahaya. Itu dah ujung sombong macam-macam ada. Kerana itu tanggungjawab. Ini itu kan saya kena sebutlah. Kerana itu tanggungjawab. Memang saya tak layak untuk nak berceramah menyampaikan ilmu. Penuh kekurangan, penuh kesilapan. Tapi ini tanggungjawab. Dan yang penting kita cuba nak beramal. Yang munafiknya dia langsung tak rasa nak beramal. Bukannya penceramah ni suci, tak. Bukan ustaz yang suci. Dia langsung tak peduli apa yang dia buat masa berseorangan. Tak sembahyang ke, sembahyang lambat ke, apa benda ke kan. Apa yang dipentingkan depan orang ramai. Yang penting nampak warak, nampak alif, nampak lebih zikir. Itu. Mudah-mudahan kita semua selamat insya-Allah sampai 1.14 insya-Allah kita sambung ke selepas raya kot. Jadual sama. Tak. Jadi kita sambung selepas raya insya-Allah. Surat 15. Ambil lah tu sebab saya pun dah sekali sebelah tu pun munafik juga. Cuma saya tak baca semua lah.
is sambung bab yang baru, beratnya maut dan kengeriannya. Kalau salah baca kenegeriannya kan. InsyaAllah kita akan sambung selepas hari raya insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sedikit atas kiraat itu memberi manfaat kepada diri kita dan hati kita, yang penting sampai ke hati lah. Sebab apapun tazkirah sampai ke hati, apa tajuk pun sampai ke hati, khutbah pun sampai ke hati. Kalau tak sampai ke hati, ada masalah. Sebab ada masalah penyampai saya sendiri atau masalah tuan-tuan. Memang itu tujuannya. Nabi sebut, bila Nabi bagi tazkirah, apa sahabat reaksi mereka? Dia kata, sesungguhnya Nabi telah memberi wa'adhana mu'izzatan balighah. Nabi dah bagi peringatan yang mendalam, yang sangat deep. Maksud deep tadi dua, wajilan min halquluh, bergegar hati kamu sampai ke hati, rasa hati. Kalau terasa hati pada tuan-tuan malam ni, saya pun okey, tuan-tuan pun okey. Kalau tak terasa tu, sama ada saya ataupun tuan-tuan, saya yang ada masalah ataupun tuan-tuan dia sampai elok tapi tertutup pintu. Ataupun duduk masalah. Itulah kita buat lah. Jadi mudah-mudahan sampailah mana rasa something, rasa macam kita nak beramal, rasa macam kita bersalah. Yang paling penting rasa nak bersalah. Rasa bersalah tu penting. Sebab bila sampai satu momen, satu saat kita tak bersalah, tu memang masalah. Setiap saat Nabi ni sentiasa jiwa kehambaan. Jiwa hamba ni rasa bersalah walaupun tak bersalah. Kalau jiwa tuan ni buat salah pun tak rasa apa, berdosa pun rasa. Macam Nabi sebut, fajir macam lalat datang. Orang munafik, orang fajir, orang fasik buat dosa macam lalat datang. Lalat seko datang, masalah tak? Seko bukannya banyak-banyak penuh rumah tak. Seko datang, kita pun pump sekali, ambil apa elektrik punya apa? Macam badminton apa, pemukul elektrik, tengok mati. Bukan masalah. Tak perlu nak kita nak bulan masak. Adik-adik semua, aku ada masalah. Apa dia masalah? Seko lalat datang. Pelik, seko lalat datang masalah. Dan, tapi kalau orang yang beriman, dosa kecil pun kalau jibat seperti mana gunung ya qa'um alaihi, menghempaknya. Dia rasa, dia perasaan. Kalau kita dengar Quran, dengar hadis, tazkirah, rasa, alhamdulillah, hati kita okey lah, walaupun tak sempurna pun okey. Kalau tak rasa apa, itu ada masalah. Sebab Nabi tazkirah, sahabat dua, pertama hati, yang kedua matanya. Matanya menangis, itu dah sampai tahap yang iman yang tinggi lah. Mana paling kurang, at least iman kita masih okey lagi, walaupun tak perfect. Rasa bila dengar Quran, orang terjemah, rasa sembahyang, rasa. Ustaz saya tak faham sembahyang. Dia kalau kita ada perasaan, rasa. Macam kita buat salah, contohnya nelayan Indonesia ke Thailand ke kan, kena tangkap, dia bercakap orang tak faham, tapi dia rasa bersalah tak? Rasa. Contohlah na'udzubillah, seorang lalu dia masuk negara lain, buat salah, buat jenayah kan, bawa dadah ke apa kan, dia kena marah, dia rasa tak? Dia rasa walaupun tak faham. Tak faham, dia cakap Thailand, dia cakap Mexico, pombat, dia takut. Takut kena itu, takut kena ini kan. Sama dengan kita, tak ada alasan, aku tak faham bahasa Arab, macam dia nak rasa takut? Tak ada. Depan Tuhan, tak cakap apa pun takut. Macam kita buat salah dengan bos kan, bos tak cakap apa lagi dah, diam je. Sebab kita ada feeling. Tapi kalau orang dah hati kebal, hati dah rosak, bos cakap pun tak tahu, semak buat gitu, gede-gede kaki, bos nak fire lah, bos tak kisah. Hati dah hati kebal, hati dah macam kita lah, dah hati dah hitam, sembahyang lah terawih 20 rakaat, rasa relax, tak rasa. Jadi kena ada rasa, tazkirah rasa, sembahyang rasa, zikir rasa. Kalau tak ada rasa, kena check dengan doktor lah. Tapi KPJ tak ada lah biasanya, cari doktor hati. Kalau cari dekat hospital, doktor lain kan. Jadi kena cari, sebab itu penyakit yang berbahaya. Kerana Allah sebut yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, harta yang banyak tak guna, anak yang ramai tak guna, yang guna qalbin salim, hati yang selamat. Tanda hati selamat, hati yang ada rasa.
ada feeling lah, semayang ada feeling, puasa ada feeling, zikir ada feeling. Dia tak banyak sikit pula, dia bergantung iman. Kalau lagi banyak iman, lagi banyak rasa. Kalau langsung tak ada rasa, ustaz saya tak sekira ke, khutbah ke, khutbah kalau boleh nak ambil bantal. Tak sekira rasa nak lari. Semayang rasa tak tahu apa, tak tahu dah salah. Itu bahaya, itu memang kronik. Sangat perlu untuk dirawat hatinya, sangat perlu. Dia macam ala-ala stage 4 cancer lah. Ha, dia memang dah tak rasa apa, dia apa dia buat tak rasa apa, tak rasa langsung. Ambil bahaya, tuan-tuan kena cek sendirilah. Ha, kalau tazkirah tak rasa, khutbah tak rasa, semayang tak rasa, baca Quran tak rasa, rasa mengantuk je. Rasa meluat, eh aku dengar tazkirah ni, meluat aku. Tak rasa macam takut, terkesan, tersentuh. Dengar radio orang tazkirah, dengar radio orang baca Quran, tak rasa apa, itu bahaya, sangat bahaya. Bukan main-main ni. Saya sebut macam cancer stage 4. Kalau langsung tak rasa, sangat kritikal. Kalau mati dalam keadaan begitu, saya tak pasti lah. Allahu a'lam bishawab. Jadi cepat-cepat pergi berubat. Bukan doktor pakar jantung, kardiologi, bukan doktor pakar apa? Pakar ENT, pakar tekak, pakar telinga ataupun doktor ONG, bukan nak. Jadi doktor yang ulama-ulama yang ada hati. Ulama-ulama yang ada hati maksudnya ada roh untuk mengubat hati kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Sambung insyaAllah selepas raya. Dan biasalah saya bagi sedikit hot iklan lah. Saya ni makin lama makin banyak pula orang minta saya keluar negara ni, sebab salah kawan-kawan semua. Jadi siapa-siapa bulan 7 ni ada orang minta pergi Iran. Bukan nak jadi Syiah. Ada orang tanya, ustaz nak pergi Iran nak jadi Syiah? Habis tu pergi Amerika nak jadi kita nak jadi Amerika, nak jadi liberal? Tak, kita pergi ni nak tengok Iran ni macam cantik. Kalau tuan-tuan nak ambil nombor saya nanti, cantik dia punya. Ambil sekarang lah, siapa nak saya bagi itinerary dia. So, 3, siapa nak ambil lah. 35-33-248 35-33, senang 35-33-248 So, 3-35-33-248 kita minta dekat Abang Zimah Handsome kita ni nombor kan. Cantik kan. Dia punya, dia banyak daripada sini punya. Siapa yang saya punya cantik-cantik, yang dulu pun ada, yang sekarang pun ada, memang cantik kan. Dia bukanlah macam orang apa, kalau Turki lain, lain dia cantik dia lain. Ini cantik dari sini punya. Ada yang Uzbekistan sikit lah, tapi lebih banyak bangunan yang lebih menarik. Jadi bulan 7 itu harga 47 kan. Bulan haji tadi lah 38, yang biasa punya, biasa pun okey dah. Hotel 2 meter 30 hari ataupun Tasik Kenyir ada juga. Yang terbaru kawan saya di Kemaman minta saya lead program ibadah di Tasik Kenyir 2 hari semalam, sambil kita round-round kan, main dengan ikan kelah, memancing kan. Dia ada program macam mulai letak sekirah malam Ahad kan. Saya ingat berapa bulan, 16 ke berapa, 2 hari semalam itu 39. Kalau bulan 11 Aqsa, Jordan dan Petra. Petra tu tempat yang cantik, 3000 tahun sejarah di situ. Dan dia ada 7 yang water special lah, bukan special mungkin, macam piramid tu, 7 yang apa, benda yang ajaib. Ajaib tak keluar pun tak ajaib tadi kan. Itu yang ajaib di dunia. Petra ni dah lama macam piramid, tapi lebih cantik daripada piramid. Dia punya bentuk piramid dia macam tu je lah, piramid lah, semua tahu piramid, bentuk piramid. Tapi ini cantik. Gunung-ganang yang mampat keras tu dijadikan, diukir jadi macam bangunan yang sangat indah. Kita duduk semalam di situ. Kita duduk di situ semalam. Yang lain kita di Masjid Aqsa dan juga Jordan, banyaklah kubur-kubur sahabat. Tapi yang paling penting Masjid Aqsa, yang mana Nabi sebut sesiapa yang keluar ni ada sahih wasiat Nabi Sulaiman, sesiapa yang keluar rumah berniat nak pergi Masjid Aqsa sembahyang 2 rakaat, maka gugur pahalanya, gugur pahala, gugur dosa-dosanya seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Kalau haji dah balik baru jadi macam bayi, yang ni pergi tadi dah dapat. Ini hadis sahih. Saya selalu ceramah tentang kelebihan-kelebihan Masjid Aqsa, ada lebih kurang 15 dari Quran dan hadis, lebih 15, 20 pun ada, sebab Quran pun banyak sebut pasal Masjid Aqsa. Kemudian yang umrah bulan 12, awal bulan 12 itu bawah 6,000, bawah 7,000 umrah atau hotel 5 star lah. Kemudian bulan
12 juga 12 bulan tu pergi Kashmir 4-3 dan last sekali kelas lah maksudnya untuk yang sesi ni awal bulan 1 saya lupa awal ke tengah bulan 1 lah tu pergi Dubai. Siapa yang berminat bolehlah contact nombor saya. Itu kan saya ada tahfiz saya. Saya tak ada syarikat, tanya Zimianlah. Saya tak ada syarikat travel. Itu semua kawan-kawan. Ustaz-ustaz yang ada travel dia minta kita bawa. Ada yang kita ada pengalaman, ada yang tak ada kan. Macam pergi Iran tak ada pengalaman tapi kita percaya dengan dia punya orang sana. Jadi saya ni hanya untuk researcher, mana kita research dan juga kita sampaikan maklumat-maklumat yang berkait dengan tempat yang kita lawati. Sambil kita kita sekiralah. Promo. Masa satu lagi kita kita sekirah. Kalau pergi Korea ke pergi tempat-tempat yang laro pun kita kita sekirah. Tapi saya tak ada Korea tak adalah. Tapi mungkin tempat ada orang minta Korea murah. Tiga setengah. Tapi saya tak bawa tahun ni. Sebab saya fokus kepada Aqsa dan juga Iran dan juga haji. Jadi siapa-siapa yang minat boleh saya ulang balik 03-35-33-248. Itu bisnes punya handphone lah. WhatsApp lah, tak payah telefon lah. Kita apa nak kait dengan perjalanan ataupun trip tadi, kita boleh share dia punya itinerary dan gambar-gambar dia sekalian. Itu Allah lah. Tadi dua nombor. Nombor yang saya minta, nombor biasa kan. Ini yang untuk water bisnes punya. Kelas ada bisnes. Senang. Kan campur-campur pening kan. Kadang-kadang yang murah pun ada, saya bagi nombor, ada yang murah. Bulan lepas kan, kat Masjid Sentul. Hai, Ustaz Salman, saya bulan lama sekian-sekian kan. Nak apa? Cik kan? Tak ada apa-apa saja. Lepas dia call balik, sudah. Maknanya, kita nak bagi untuk mudah orang nak tanya kan. Tapi lain baik jadinya. Sebaik saya macam Abang Zimin kita, tak nak cari lain. Betul kan? Kata kau bini tak nak cari lain. Setiap pada yang satu. Konon-kononnya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi lana dhunubana wa dina wa sallallahu alaihi wa bana zalamna amsana wa lam tawfina wa ta'alhamdul khasirin wa bana atina fi jinnah hasanah wa fil akhirat hasanah wa bana sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Allah minkum